Belum menyampaikan briefing mengenai hasil kunjungan kami di Bern dan Jenewa, saya ingin menyampaikan mengenai rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dan Ibu Mariko Suga, menurut rencana akan berkunjung ke Indonesia tanggal 20-21 Oktober. Rencana kunjungan ini juga sudah secara resmi disampaikan oleh pemerintah Jepang pada hari ini. Kunjungan ke Indonesia merupakan salah satu rangkaian kunjungan pertama Perdana Menteri Suga ke luar negeri. Perdana Menteri Suga juga akan mengunjungi Vietnam yang tahun ini menduduki posisi sebagai Ketua ASEAN. Tentunya Indonesia menyambut hangat rencana kunjungan ini, dan kunjungan ini menunjukkan komitmen Jepang untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia dan menerjemahkan kemitraan strategis yang telah dimiliki oleh kedua negara. Kunjungan ini juga menunjukkan spirit kerjasama yang memang harus terus dikedepankan oleh negara dunia, terutama di tengah situasi yang tidak mudah ini. Diperkirakan kedua pemimpin akan membahas kerjasama dalam konteks pandemi, baik dari aspek kesehatan maupun dari aspek bagaimana meningkatkan kerjasama ekonomi dan bagaimana kedua negara dapat berkontribusi dalam perdamaian dan stabilitas kawasan dunia, termasuk dalam konteks lah yang dapat saya sampaikan terkait rencana kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.